Kembali lagi kita bertemu di Black Hat Submission bersama Trio Libel. Jadi vokalis, Pak. Ada saya, Stefano Saji. Saya, Revan Dramadika. Saya, Adian Gurus. Ya pasti, ini saatnya yang ditunggu-tunggu. Kalau kemarin episode kemarin kita udah dengerin 22 band. Kita masih ada 22 band lagi yang akan kita dengerin. Oke. Okay. Dan kita nanti akan memilih band-band yang akan masuk di kompilasi Black Hat Submission. Yes. Dan semuanya kemarin kita sudah, ya kok kemarin? Bajunya masih ganti aja ya? Dari kemarin kita nggak punya baju sih kita ya. Tapi kan ini support. Support lah. Saya juga fraud nih. Support yourself. Support DIY. DIY. 22 band kemarin gimana, Mas Gurus? Itu aja tuh udah bingung milihnya. Ditambah lagi hari ini kita 20 band lagi. 22 band lagi. Ya. Dan perlu disaring sekitar sampai 10 sampai 15 ya, Mas. 10 sampai 15 lah. Oke. Kita lebih ketat lagi berarti nanti ya. Oh iya, ketat lah ya, spandek lah ya. Revan, speedo gitu. Gimana? Ya ada beberapa. Cuman agak susah milihnya. Cuman ya kalau bisa di ini ada sih beberapa yang udah saya tandain. Yang udah masuk list lah ya. Masuk list ya. Jagoan-jagoannya. Yoi. Oke, jadi tunggu aja nanti kita akan ngumumin band-band yang bakal masuk di Black Hat Submission. Oke, kita langsung dengerin aja ya. Max Digin. Melodic Punk. Melodic Punk ya. Berasa hari Minggu atau kita masih SMA gitu ya. Main skateboard. Popang gitu gak ya? Melodic Popang gitu ya. Kayak film-film remaja zaman dulu gitu, kan. Belum banyak kobran ya dengerin lagu ini. Belum mikirin kreditan. Berikutnya nih, Medusa of Burial. Ini agak-agak Eropa nih rasa-rasanya nih. Iya, tapi meskipun mereka tuh bilang di profilnya tuh band black metal. Ya. Tapi ini death metal ya. Rasanya death metal ya. Ya, Medusa nih lumayan ini nih, lumayan apa ya. Dia punya gaya inilah, gaya death metalnya sendiri gitu. Iya, iya. Atau gaya black metalnya black sendiri. Metalnya sendiri gitu. Band berikutnya, Mega Dalara. Wah, ini wilayahnya. Revan nih. Ini apa ya? Gak pernah dengar. R&B lah. Ada juga ya band beginian ya. Masuk ke Black NJ. Black and Submission. Wih, langsung down tempo gitu. Oke, next. Nih. Mindfulness. Black metal lah gini ya, dari nuansanya. Yoi. Nuansanya agak aneh ya dia ya. Nuansanya black metal, ya kayak black knot gitu. Jadi crusty, gebit gitu. Wih, ini depannya doang ditipu gue. Ditipu kan? Asik. Ini sesuai sama namanya nih, mindful dia. Mindful. Ini band berikutnya, Neopteryx. Neopteryx. Namanya boti banget ya. Nama-nama obat. Iya. Death grind gitu sih ya. Iya. Jadi inget, vokalnya kayak Mark Bandy Green Bay zaman album. Kayak Benediction. Yeah. Kayak Benediction ini. Iya, Benediction. Musiknya kayak Benediction juga. Iya, benar. Band Niscala. Melodic dan metal lah ya. Ada-adanya Hellcrash. Gothenburg sound gitu lah. Lumayan teknikal juga, lumayan ngitung nih. Ngitung bon. Hitung tagihan maksudnya. Badan. Mantap. Iya. Bernuansa. Iya, kayak at the gate. Iya. No recovery. Hardcore lah ini ya. Dengan vokal saut-sautan. Tracy. Ya.
stres-stres, stresi, hardcore, tapi berat. Pantau lagi nih. Ini flash temennya dianya No Effect, NoXL. Berarti dia mungkin perangan ya, Telkomsel ya dia. Ini ya ininya apa? Kompetitor. Gila. Bad Religion nih. Iya nih. Dan iya kan, harmonisasi vokal. Ya, ini siapanya No Effect nih? Adiknya, pupunya kali. Kerabat. NoXL. Obliviate. Buat res nih. Overkill. Kreator. Yeah. Eropa nih. Namanya asik sih ya. Cocok. Cocok. Keras banget. Langsung jadi by nature kayak trofi ini ya, trofi ya, jadi kan pengen pakai jaket jin kan itu, pakai vest gitu, vest ya, glancor nih, overpower sesuai namanya nih, overpower ini gua tahu nih band ini, band dari mana? Dari mana ya overpower ya? Kediri, Kediri ya, Kediri, benar, Kediri, Kingdom. Kediri itu kan, Kediri Kingdom. Metal Kingdom ya, Kingdom metal semua ada band glancor ya, Kediri. Gila, drumnya kaleng banget. Nice. Prismal Down. Old school. Old metal. Ini sering denger nama band ini gue di Prismal Down. Abismal Down itu. Oh iya, salah. Vokal-vokal metalik hardcore gitu kan ya. Prismal Down. Ronde ketiga sudah kita lewati. 11 yes. Band tadi dan nanti kita menyambut ke 11 band terakhir. Yes. Ronde keempat berarti Mas Haji sekarang ya. Makin pusing kan? Oh, makin pusing. Makin pusing. Tapi sebenarnya sih kita pasti punya jagoan ya. Kemarin-kemarin udah dengerin kan. Yeah. Kita udah dengerin kayak gimana band-bandnya. Dan pasti ada, ini tadi cuma gambaran aja. Gambaran. Kayak gitu. Potongan-potongannya aja. Potongan. Tapi yang luar biasa ternyata dari daerah-daerah ini macam-macam ya. Macam-macam. Genre ternyata tiap daerah kayaknya hampir ada band keras deh ya. Dengan sangat luas ya untuk mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan si genrenya itu sangat luas. Kita dengerin nih black metal ternyata kesananya enggak. Iya. Ditipu gitu. Ah, ditipu. Brosur. Banyak yang nge-mix nih. Iya. Kayaknya emang eranya sekarang lagi udah kayak gitu. Jadi emang apa ya, band-band baru itu mereka udah mulai, jadi udah banyak referensi gitu. Mungkin band-band sebelumnya kan kita referensi kita cuma dikit. Terbatas ya. Jadi cenderungnya cuma kayak mengarah, mengkerucut ke satu genre tertentu. Kalau sekarang kan udah, wah, era internet. Sangat luas ya sekarang ya. Nggak ada batasan-batasan genre lagi nih sekarang. Di jahit-jahit aja gitu. Keren sih. Mantep, mantep. Oke, sekarang kita kayaknya menuju ke ronde terakhir nih. Nanti kita umumin ya. Ini ronde terakhir. Ya, terakhir-terakhiran lah ya. Udah ngasih tips, sudah nggak ada lagi. Udah mau tutup. Udah mau tutup. Langsung diputer ya. Rubet. Rubet. Rudit. Rudet. Rudet. Rudet Hartono. Rudet Adi Sumarmo. Ini kayaknya musiknya emang rudet nih. Kalkor ngebut gitu kan dia. Seponoid. Wah, old school nih. Ya. Iya. Riffnya, riff old school. Sinus, sinusis.
kan. Ini apa nih? Brutal Death yang gini-gini ya? Slamming ya? Ini slamming nih. Kalau dari soundnya sih slamming sih. Slamming ya? Hmm. Banyak groove-groove-nya. Iya, banyak groove. Gue agak-agak kurang referensi nih kalau di bagian sebelah sini nih. Tapi oke. Mulai gini-gini nih. Iya. Sinusis. Genre yang paling enak buat banger sebenarnya. Oh iya. Untuk di panggung itu paling enak ya. Wih, metal nih. Ini metal kan? Iya. Ada metal. Masih ada loh dulu metal gitu. Snapburn. Ya, metal lah dulu ya. Gua jadi ingat. Udah langka nih ayo genre ini kita ya. Ini selanjutnya 2000-an. Karena iya. Kalau 2000-an tuh mantap banget. Spot. Ya, heavy rock gitu ya. Ada part sing long di belakang. Iya. Yeah. Bayangin naik motor deh, jalanan gitu kan, dikejar sama mata elang. Mas, kredit belum bayar. Debuan, asap nalpot, oli gitu ya. Ini apa tin? Tin banner, sangat sayang banget nih soundnya. Soundnya, iya. Gicok-gicok ini, pilih-pilih ini. Kayaknya sayang soalnya nggak ini ya, nggak megah ya. Ini mungkin salah render ya. Salah render. Kirim filenya salah. Aduh, mendem banget. Sayang nih. Sayang banget, sayang. Lalu kita katanya kan teenage banget nih. Iya, teenage kita. Tekad. Yo, ini band grindcore, cewek semua. Ya. Ini tekad. 3 orang cewek semua dari Mojokerto. Mojokerto. Kota kerajaan. Kota kerajaan. Vokalisnya cewek juga. Cewek semua. Cuman bapaknya aja yang cowok. Bapaknya cewek aneh. Iya. Tekad. Wah, makin kesini-kesini makin... Makin krevan-krevanan nih ya. Ini udah Jepang ini ya. Soundnya kotor banget ini ya. Heavy. Ini selalu senang begitu ya. Kalau kita anak JC banget ya. JC. Aku R&B man. Aku soul gitu ya. Ini apa? Vertical Abuse. New School Hardcore gitu kan. Kayak jaman-jaman Victory ini ngeri. Strive, Blur Records ya. Dan main begini soundnya khas ya? Khas. Khas. Gitarnya begini. Ya. Semangatnya kali yang diambil nih ya, kayak gini-gini nih ya. Metal Zone Equalizer lah. Gitarnya gini-gini. Pakai X. Pakai X. Watch out sih, gua sih. Gua kayak merek baju ya, jersey merek baju. Kayak merek baju. Ini asik nih. Hardcore, kayak hardcore lebih down gitu kan. Tapi dikomen dengan karakter vokal yang gak hardcore ya. Iya. Agak berat vokalnya. Oke, ini terakhir nih. Band namanya Yafet. Yafet. Or gitu ya. Beatnya beat disco. Melodik ya ini ya. Andalannya ya. Ini kayak jadi ingat-ingat ada Shadow Fall gitu ya. Apa nih Wave of American Metal? Iya, juga American Metal. Jangan-jangan itu kan. Oh, 2000-an. Dengan Killswitch, Unearthed.
44 band ternyata udah kita dengerin semua. Udah nih. Ya, kita pilih nih. Kita akan milih-milih nih. Kita akan berembuk dulu. Dan ya, 44 band sudah kita dengerin semuanya. Kita sortir semakin sedikit ya berarti ya. Sampai budak. Ayak. Kita ayak. Sampai budak, gila. Kita sampai 7 hari memilih ini. Enggak pulang-pulang loh. Gadang nih. Baju enggak sampai di sini. 7 hari kita di sini. Dan akhirnya kita udah memutuskan karena ini adalah nanti bentuknya kompilasi. Kompilasi kalau terlalu pendek namanya bukan kompilasi. Bukan kompilasi. Apa split nanti. Oh, split ya, split. Cuma 2 band gitu. Iya, 2 band. Dengan kita pilih, pasti itu semua genrenya variatif banget, macam-macam semua, hampir semua genre ada di sini. Bahkan daerah manapun tanpa kita sadar ternyata itu dari seluruh penjuru Indonesia ada. Kita sengaja nggak ngelihat daerahnya. Nggak sengaja lihat daerahnya, tapi ternyata. Tapi ternyata. Dari mana aja ternyata dari Aceh aja ada tadi ya? Ada. Aceh ada. Dari Jawa Timur ada. Ada. Dari Jakarta ada. Oke. Pertama silakan Mas Gorus. Apa ya? Di sini gua pilih salah satunya adalah Medusa of Burial. Medusa of Burial. Nice. Yeah. Berikutnya ada Abolishman. Yeah. Abolishman mantap juga tuh. Oke, pilihan pertamaku jatuh ke Hegemony of God. Widih, itu tuh keren tuh. Gua juga cakep suka tuh. Cakep. Gawat-gawat tuh, Ben. Berikutnya gua juga ada pilihan nih yang nama bandnya tadi nipu Diktator Seed tapi ternyata dia bukan band punk itu. Itu tapi keren musiknya. Tapi materinya oke. Okay. Materinya oke okay banget. Cakap. Diktator Seed. Diktator Seed. Kemudian saya milih juga ini salah satu band yang ternyata pilihan kita semua ya. Meskipun namanya kayak nama hotel, tapi inilah Arkadia. ini paling favorit sih gue. Favoritnya Arkadia nih. Sama ini satu berikutnya ini juga ada nih, ini pilihan langsung juga nih. Tiket emas nih langsung nih. Ludisia. Iya. Ini cakep ini. Arkadia, ini gawat tuh. Ludisia hampir sama namanya. Itu cocok dipakai untuk nama usaha, nama usaha ya. Spa gitu kan. Bagus kan? Bagus. Oke, berikutnya. Oke, di sini gue pilih Obliviate. Tuh, brass metal tuh. Masuk. Nah, ini tadi ada band juga yang tadi bilang ini band ini kayak bandnya ini James Murphy nih. Carnage. Cakep. Berikutnya yang masuk adalah Glorification. Brutal tuh. Kingdom. Dari Kediri nih. Kediri ya. Nah, berikutnya pilihan kami yang masuk adalah Demonic Massacre. Nice. Wes, ngeri tuh band. Terus yang satunya lagi, nah ini juga mantep nih, Overpower. Wih. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya powerful. Overpower. Emang benar-benar powerful banget tuh. Kelebihan tenaga itu nomornya. Berikutnya ada Inkrah. Wis, Inkrah. Terus, nah, pilihan kita juga masih ada. Ini band dari Timur Jakarta. Hard to Kill. Hard to Kill. Siapa tak kenal dia. Band lama tuh Hard to Kill ya. Tetangga. Nah, ini juga nih. Yang berikutnya yang ini yang ada di list gua tuh adalah band dari kota kerajaan tua, Tekad. Wih, Mojokerto. Masih ada satu nih ya. Satu lagi nih. Ada... harus agak heboh nih ya, karena nama bandnya adalah Hebron. Selamat. Ya akhirnya kita udah memilih. Dan sekali lagi terima kasih sekali buat semuanya, band-band, ratusan band yang sudah ikutan. Yang udah cukup bikin pusing kita sebulan belakangan ini ya. Mereka nggak berada di kompilasi ini bukan berarti mereka jelek ataupun apa, enggak. Tapi memang banyak pertimbangan seperti tadi kita sebut, karena ternyata lagunya sudah di... Rilis sama record label lain, kemudian kayak profilnya belum lengkap dan lain-lainnya. Jadi terima kasih sekali lagi buat semuanya teman-teman yang sudah ikutan di Black and Submission. Semoga kita ini bisa berkelanjutan, bakal ada Black and Submission yang berikutnya lagi dan kalian bisa ikutan lagi. Kita kayaknya harus pamit nih, kita 3 bulan belum pulang. Iya nih. Di sini nih lupa bawa baju ganti. Iya. Don for life terus bajunya. Chef fraud gitu. Saya kayak berasa muka saya kayak CS Chen. Udah mirip. Gini dong, masih gini lagi ya. Oke, kita harusnya pamit nih ya. Terima kasih sekali. Jadi jangan lupa untuk kalian subscribe di channel YouTube-nya Black NJ Records, follow Instagram-nya Black NJ Records, Black Enzyme, katalog.blacknj, semuanya lah di-follow aja ya. Oke, saya Stefanus Haji. Saya Andian Gorus. Saya Revan Bramadika. Kita pamit semuanya. Terima kasih.
Bye.